Halo guys, bertemu kembali dalam channel saya. Hari ini adalah hari yang ke-20 Push Up Challenge. Hari yang keberapa? Ke-20, menghampir hari yang ke-25 untuk Push Up Challenge 25 kali untuk 25 hari. Tapi saya minimal 25 saya buat, dan saya buat sekarang minimal 50 sehari. Dan kemarin saya buat push up 200 kali. Memang seperti yang saya cakap dalam video saya, memang sakit-sakit akan timbul, apalagi saya ada buat kata-kata tunggus untuk sesi. Walaupun demi cabaran ini, saya terus akan buat push up 25 untuk 25 hari. Tapi hari saya akan buat 50 macam biasa seperti yang saya lah. Oke guys, saksikan video ini. Oke guys, hari ini saya buat 50 kali push up hari yang ke-20 tanpa berhenti, non stop. Dan sekarang saya boleh push up sudah direct 50 kali. Sebelum ini saya pernah buat 1 kali jalan 30, tapi hari ini saya buat 1 kali jalan 50. Saya buat maintain, tidak terlalu cepat, tidak terlalu perlahan. Sebab saya mau push muscle, kita sama tekan. Habis kalau push up cepat, sebenarnya dia badan cutting lah, mungkin boleh cutting. Tapi kalau kita mau push muscle juga buji, anulah, tidak main dumbbell. Kita mau yang ringan, kita mau cepat, itu untuk bikin cutting. Kalau mau berat, nah, untuk bikin surung untuk muscle lah, pada. Dan ya syukur hari ini saya boleh buat 50 satu kali jalan. Dan besok pun saya akan buat 50 tanpa berhenti. So hari yang ke-20 daripada hari yang 25 yang 25 apa? Hari yang pertama untuk 25 hari. Karena sudah lama tidak push up, tidak latihan, saya hanya mampu buat 25 kali. Oke. Untuk sekali jalan lepas itu saya pernah buat 30. Dan lepas itu saya tes pumping V100, berhentilah. Lepas itu yang kemarin untuk 200 kali dalam 9 kali round. So hari ini saya buat sekali jalan 50. Jadi saya konsisten dengan 50 kali push up untuk sekali jalan. So terbaik guys. Sikit-sikit ada perubahan, janji jangan berhenti, jangan mengalah. Dan habis challenge ini, saya akan challenge diri saya sendiri untuk lebih up lagi. Oke guys, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa klik like, share, komen, dan paling penting subscribe. Terbaik. Oke, jumpa di next video.